Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di FMR Channel ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya kembali tugas malam lagi, patroli malam lagi ya. Ini di hutan ya teman-teman ya, di perkebunan dan di bawah sana pemukiman ya. Dan kita langsung saja pencarian teman-teman ya. Kita langsung saja pencarian menelusuri perkebunan sini teman-teman ya. Dan semoga saja ada sosok yang mau diajak interaksi ya. Kita langsung saja cus. Seperti ini ya perkebunannya teman-teman ya. Mungkin saya matikan kamera dulu di sini ya. Nanti kalau sudah ada sosok yang mau diajak interaksi, saya menyalakan kamera lagi. Ya, saya udah menyalakan kamera lagi ya, teman-teman. Dan ini saya naik ke atas ya. Astagfirullah. Duh, lihat ya. Loh. Ada sepasang ya, teman-teman ya. Tuh. Pelan ya. Dia belum sadar ada saya ya. Belum sadar ada cahaya. Tuh. Ya. Kita samperin ya. Loh. Loh, ceweknya pergi, teman-teman. Coba cari ya, cari ceweknya. Ini kocongnya sini nih. Gak ada ya. Gak ada teman-teman. Ya. Pergi dia. Kita fokus ke kocong ini ya. Stand di sini ya. Tanahnya ini enggak rata. Ini ada apa nih? Saya harus tanyakan ke si Ocong ini, teman-teman ya. Assalamualaikum, Cong. Terima kasih ya. Tadi itu siapa, Cong? Hah? Siapa? Lah hubungannya sama kamu itu apa? Ada ikatan. Kamu bisa ya? Bisa ya mengelabui manusia ya kamu ya? Boleh, Cong, kayak gitu ya. Baunya sangat luar biasa ya, teman-teman ya, pocong ini. Iya, tahu saya. Gadis tadi ya. Rumahnya nggak jauh dari sini, enggak. Udah lama kamu, udah lama. Pinter ya kamu, Cong ya. Saya aja nggak bisa kayak gitu, kamu pinter ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, saya jelaskan dulu supaya jelas. Jadi si pocong ini ya, si Ocong ini, dia mengelabui manusia, gadis tadi itu ya. Dan pengakuan dari Ocong ini, berapa lama, Cong? Wah, kurang ajar ya kamu ya.
3 bulan lamanya ya teman-teman ya, dia berkasih ya, punya ikatan ya, ikatan sama gadis tersebut. Dan tidak terlalu jauh menurut pengakuan si Ocong ini, dekat-dekat sini ya, dekat-dekat perkebunan sini ya teman-teman ya. Jadi si Ocong ini menjelma teman-teman ya, menjelma menjadi gantengan saya, katanya menjelma jadi manis, cowok ganteng, pria ganteng seperti itu ya teman-teman ya. Itu gantengan saya tuh Cung, kamu Cung ya, saya cuma kalah ya sama kamu, kamu bisa mengelabui manusia, saya nggak bisa. Saya janganlah Cung kayak gitu, kamu itu suatu jalan yang tidak baik lah, tidak benar ya, itu nggak boleh kayak gitu Cung, kamu kamu boleh lah ya, kamu punya ilmu apa apa setinggi apapun ya, sekuat apapun kamu boleh, silakan ya, tapi jangan ya, jangan mengganggu manusia, saya nggak suka kalau kayak gitu caranya ya. Hah, nggak takut saya sama kamu ya, nggak takut Cong saya. Dia pintar sekali teman-teman ya, mengelabui manusia ya, mengelabui gadis tadi ya. Nih Pocongnya ini ya, pinter dia ternyata ya. 3 bulan lamanya teman-teman ya, 3 bulan lamanya berhubungan ya. Pinter ya kamu ya. Kamu memanggilnya itu seperti apa Cong? Datang kamu ke rumahnya, terus dibawa ke sini. Pinter ya. Yang benar. Memang kamu bisa ngasih demi harta katanya teman-teman ya, gadis tersebut memang ingin kaya ya, ingin kaya raya demi harta ya, seperti itu, demi kekayaan, demi pesugihan ya. Dia rela seperti itu Cong, dia rela untuk berhubungan sama Pocong ini teman-teman ya. Dia yang minta apa kamu nih yang minta? Apa dua-duanya sama saja? Kamu juga ingin? Pinter ya kamu ya, pinter ya teman-teman ya, ngajar ya kamu Cong ya. Balik lagi ke sini enggak? Enggak di situ. Kamu yang manggil dulu, nanti dia datang lagi ke sini. Kurang ajar teman-teman ya, Pocong ini ya. Gini Cong, karena kamu udah ketemu sama saya ya, karena kamu udah ketemu sama saya, ya mohon maaf ya, mohon maaf, saya gak suka cara kamu seperti itu ya. Lebih baik ilmu kamu kasih ke saya semua ya, serahin semua ke saya ya, biar lebih bermanfaat Cong ya. Kamu gak bisa ngasih-ngasih harta kayak gitu, gak bisa Cong ya, ya. Apalagi itu harta goib, gak bisa. Buat manusia gak bisa Cong ya. Lebih belanjain seperti apapun ya, banyak, banyak gimana pasti habis Cong ya. Gak bisa Cong ya, gak bermanfaat ya. Alhamdulillah ya teman-teman, saya sudah sedikit mengurangi ilmunya ya, supaya tidak mengulangi lagi teman-teman ya, supaya tidak mengulangi hal tersebut. Mungkin saya ngasih pengertian lebih lanjut lagi ya ke Pocong ini ya teman-teman. Mungkin saya langsung penutupan saja di sini. Nanti takutnya kalau saya ngasih pengertian masih on kamera ya, nyampe 2 jam pun gak selesai ya, karena Pocong ini kekal banget ya, hatinya itu dangkal banget teman-teman ya, keras banget. Jadi mungkin saya pamit undur diri. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah pantengin channel saya di FMR Channel, terima kasih banyak.
kalian luar biasa, kalian is the best ya, is the best forever ya. Terima kasih banyak dan yang udah hadir, yang udah dukung dan support FMR, terima kasih banyak. Saya pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut cong ya, berbincang ya.